Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Untuk saat ini saya sedang berada di area pasar sentral Majene, berada di samping. Kalau di depan itu dia berada di arah tangan saya, kemudian di belakang arah pulang, kemudian arah samping ada juga. Nah, di pasar ini berbagai macam jenis jualan dijual. Saya berada di tepatnya di khusus buah yang mana buah ini dijual oleh para ibu-ibu, mbak-mbak, emak-emak ya, karena memang di pasar ini kebanyakan yang menjual adalah emak-emak, terutama kalau ikan, sayur. Kalau sayur mayur ada di dalam. Nah, kita akan lihat bagaimana suasana sekarang pasar sentral Majene ini dalam kondisi masih pandemi, karena laporan terakhir tim COVID penanganan dan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Majene melaporkan bahwa terakhir kemarin dini hari dimakamkan lagi, terkonfirmasi menurut tim COVID positif ya, tapi bagi saya itu diduga. Jadi sudah tujuh pasien COVID yang meninggal di Kabupaten Majene. Anda lihat di sekitar saya bagaimana kondisinya di belakang saya. Nah, saya kan juga mencoba sengaja ke pasar ini untuk berbelanja buah sukun, ubi, dan juga mentimun, dan berapa ikan, jenis ikan batu, dan juga tentu saja yang membuat bisa menambah imun kita, sayur-sayur yang bergizi. Kita akan lanjut sebentar, saya akan membeli apa dan jalan-jalan di sela-sela pasar di mana masih saja kita temukan banyak yang tidak memakai masker, guys. Oke. Dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. Indo, sabar ya. Dan dua, kalau dua? Ya? Oh, 2.500. Cuma saya sendiri ini yang makan. Tidak mungkin saya habisi, tetapi ini juga adalah vitamin C ya. Bagi COVID juga sangat bermanfaat, guys. Nah, apalagi kalau asam urat. Saya kan habis operasi nih, guys. Asam urat ini luar biasa. Nah, tentu mentimun solusinya. Oke, saya beli ya 5.000. Tidak apa-apa. Berbagai jenis buah-buahan, ada sayur nanas, ada juga buah sukun, ada ubi. Nah, ini ubi ungu sangat bermanfaat bagi berbagai kesehatan, termasuk kolesterol. Oh, itu yang ungu isinya. Kalau ini putih. Oh, yang itu ungu, luar biasa ini, makanya memberitahu saya. Nah, ini juga ada pisang Ambon dan juga nangka. Kalau di Mandar orang menyebutnya nanaka, guys. Nah, kita lihat ada juga cabai besar dan juga bawang. Memang di Majene ini bawang itu bawang merah luar biasa, guys, dan juga beberapa sayur. Oke, saya akan Bu, berapa anuta itu? 3 biji saja saya. 10.000 yang besar. Kalau yang kecil-kecilnya saja 5-10.000. Kalau yang besar 3. Kalau yang ini, Bu, 5.000. Oh, yang ungu saja. Yang kecil berapa? Per kilo berapa? 5.000 berapa? Oh, coba di kilo berapa itu? Saya sudah belanja mentimun dan juga ubi jalar ungu. Kalau di Makassar orang menyebutnya lame ramba. Kalau di Mandar orang menyebutnya kandora. Jadi berbeda bahasa tetapi satu tujuan, dimakan. Enak, luar biasa. Sekarang saya mau membeli bawang, guys. Bawang merah, oke? Bu, berapa bawangnya, Bu? Ya, cuma saya sendiri yang konsumsi. Cuma saya beli 5.000 saja. Ya,
Kenapa enggak pakai masker, Bu? Oh, baru dibuka. Oke, luar biasa, Ibu. Mantap. Nah, ini 5.000 sekantong, guys. Padahal di Kabupaten Majene ini sangat banyak bawang merah ditanam di berbagai pebukitan juga tak jauh dari tempat pasar ini. Berapa sukunya ini satu? Hah? 7.000. Kalau dua? 14. Oh, luar biasa. Jadi berbeda-beda, guys. Ada sukun gede, jumbo, ada ini yang sedang-sedang ini saja 7.000 satu. Sementara yang besarnya itu 10.000. Itu yang paling standar. Nah, pikirannya saya itu kalau musimnya kan paling murah, tetapi ini ternyata tidak. Apalagi musim hujan, memang pohonnya tinggi dan licin, guys. Jadi wajar saja. Tentu kita akan membeli, cari juga ubi. Oh, luar biasa pisangnya, guys, ya. Nah, itu cewek-cewek di sana cantik, guys. Pede. Dan di waktu pandemi ini kita akan mencari sesuap nasi. Tentu kita tidak boleh menahan memasang gengsi, guys. Seperti subscribe, like, and share. Sudah membeli satu sukun, guys. Sebentar lagi mungkin di sebelah saya akan mencari ubi kayu. Jadi ubi rambat, ubi jalar, ungu itu saya sudah beli juga. Dan di belakang saya Anda bisa melihat bagaimana suasana pasar ini juga yang dilapak-lapak oleh emak-emak. Saya tidak bertanya kemana lakinya, kenapa bukan lakinya yang menjual. Bisa jadi ojek kebun nelayan. Karena di sini identik dengan laut, guys. Kalau di Majene itu sore berangkat ke laut sampai ke 20 mil hingga 40 mil. Dan kemudian paginya emak-emak atau istrinya biasa yang menjual ke pasar. Nah, di belakang saya juga banyak berjejeran blok-blok penjual emas, guys. Nah, ini di pasar memang di mana-mana di seluruh Indonesia itu identik pasarnya heterogen, majemuk. Semua ada di dalam dijual, bahkan masyarakatnya pun dari berbagai kampung menjual di sini. Kita akan lanjut jalan-jalan menelusuri lagi, masuk sampai ke dalam, guys. Oke. Oke, guys, saya lanjut beli sayur, guys. Ini kesukaan saya dan di kampung saya di Kabupaten Goa. Sayur daun kacang dan juga dicampur labu kuning. Ya. Ini bahasa Mandarinnya Bu apa di sini? Kalau ini boyo. Boyo, oh sama di kalau Makassar. Kalau ini daun bue. Daun bue. Daun bue. Daun kacang, daun ya. Bue. Bahasa Mandar labu daun kuning. Bue. Iya. Ini yang saya cari karena sejak kecil saya dididik orang tua makan sayur, guys. Karena juga menambah imun, apalagi di pandemi. Ya, oke. Okay. Ini berapa, Indok? Saya panggil Indok karena di Mandar. Ya, oke, oke. Berapa? Ini 2.000 aja satu. Ini 2.000 ya? Oke, guys. Ya. Jadi kadang saya membelanjakan itu, guys, kepada penjual-penjual yang sunyi. Dan juga kadang saya tidak menawar, guys. Kalau perlu ada rezeki ditambah supaya beramal. Apalagi ini Jumat berkah. Jangan sia-siakan uang Anda yang Anda cari. Dan jangan simpan di bawah bantal. Karena itu juga akan menjadi lapuk. Semuanya ini berasal dari bumi dan kembali ke bumi, guys. Selamat Jumat berkah, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berikan komentar yang mengedukasi dan menginspirasi. Semoga tahun ini 2021 menjadi yang terbaik dalam hidup kita dibanding tahun kemarin. Saya akan lanjut, guys, masuk sampai ke blok-blok penjual ikan. Karena saya tinggal satu, mencari ikan batu. Dan jam-jam begini masih ada transportasi bendi. Karena saya biasa senang sekali di mana-mana itu naik bendi, alat transportasi tradisional. Oke, guys.
Saat ini saya sudah berada di depan ikan, hanya sedikit saja saya mau membeli ikan istilah di Majene layang-layang. Ini 10.000 satu canteng katanya. Itu ini, Bu? 10.000. Ya? 10.000. Iya. Iya, dibungkus, Bu, ya. Sekarang saya berada di blok atau wilayah los sayuran dan ikan. Saya akan mencoba masuk karena saya dari pagi tadi di pinggir pantai mencari ikan batu, namun sudah ke pasar. Karena di rumah saya itu tak jauh dari pinggir pantai dan pelabuhan, guys. Oke, kita akan masuk seperti apa di pasar itu. Apakah banyak ikan batu juga? Ikan-ikan yang saya cari, guys. Okay, guys, saat ini saya berada di salah satu los ikan kering. Kalau di depan saya itu losnya ikan basah, tapi di sini juga ada ikan basah. Nah, ini di belakang saya ada ciri khas di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, terutama kalau etnis Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, itu sangat menyenangi ikan ini. Ikan ini disebut tuing-tuing. Tuing-tuing, guys, ini sudah dikeringkan satu hari. Harga kata ibu pedagang ini adalah 10.000. Karena memang musim hujan, ombak tinggi, dan matahari juga tertutup mendung selalu, sehingga kadang-kadang ikan kering seperti ini agak naik sedikit. Nah, tentu saja ikan ini diperoleh seperti pengalaman saya di tengah laut, guys. Ikan ini didapat di sekitar 20 hingga 60 mil. Jadi ikan ini adalah ikan terbang, bahasa Mandarnya dan juga bahasa Makassar adalah tuing-tuing. Jadi dia berada sifatnya terbang di atas permukaan laut. Nah, tentu nelayan memiliki keahlian tersendiri untuk menangkap, yaitu dengan keranjang, dan bahkan di nelayan Galesong di Kabupaten Takalar dan juga di mana-mana, bahkan di Tanah Mandar ini, kalau menangkap ikan ini bernyanyi. Dan tentu saja ini bernyanyi-bernyanyi yang tanda kutip agak-agak sensitif, ya. Dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. Saat ini saya sudah berada di pasar, khusus di blok sayur. Saya akan membeli jagung. Kalau bahasa Mandar, jagung adalah bata. Tapi kalau di Makassar, orang menyebutnya birale. Tapi ada juga orang Mandar menyebutnya birale. Tapi tidak banyak. Tapi mayoritas orang di Mandar menyebutnya bata. Jadi kalau Makassar bata itu, orang Indonesia juga menyatakan itu batu nira. Dia ada bertolak belakang bahasanya, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari kekayaan Nusantara kita dalam hal bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini kata penjualnya 5.003, saya akan membeli, guys, karena ini adalah vitamin C juga buat saya. Dan baru kali ini saya lagi keluar rumah, selain karena work home, juga saya baru mengalami operasi di kedua mata kaki saya. Anda bisa lihat di video sebelumnya. Oke, saya akan beli, guys. Saat ini saya akan belanja jeruk sebagai penambah imun, vitamin C. Dan katanya setengah kilo 5.000. 7.000. 1 kilo 13, kalau ambil 1 kilo, kalau ambil setengah 7.000. Oh, begitu. Jadi beda. Oh, itu, guys. Ya. Berapa itu? Nanti sate yang ada di situ. Setengah kilo, ya. Setengah kilo itu 7.000. Oke, guys. Alhamdulillah, guys. Saya sudah tiba di rumah, guys. Dengan selamat, walaupun saya tertatih-tatih menyeret kaki akibat operasi ini, guys. Ya, terpaksa, guys, harus ke pasar walaupun setengah mati jalan kaki.
Anda lihat tadi bagaimana saya di pasar itu. Ya, karena saya sendiri guys, hanya kita yang bisa membantu diri saya, kita sendiri dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah SWT menuntun kita. Baik guys, nah ini ikan layang guys. Tapi kalau di Mandar disebut pelia, ada 9 ini, semuanya 18.000. Kemudian layang-layang anak itu yang masih kecil guys, itu yang kecil di bawah, itu disebut layang-layang. Kalau ini, rentang kalau di Mandar orang bilang bulan lia, tapi ini kan banyak ini guys. Nah kemudian jeruk guys, jeruk untuk penambah imun guys, vitamin C. Juga untuk meredakan ini bekas pres saya asam urat. Yang ungu guys, meminimalisir asam urat. Kemudian bawang merah juga sudah tidak ada di sini, jadi saya beli. Nah ini juga selain ini memiliki vitamin C, walaupun tidak seperti jeruk, lebih tinggi ini vitamin C nya guys. Ini juga mampu dianggap mengimbangi atau meminimalisir asam urat guys. Ini adalah kesenangan saya juga kalau makan ikan palu kaci atau dengan sambil-sambilnya guys. Nah kemudian seri guys, ini sangat penting dalam dapur juga. Selain itu, karena saya biasa juga membuat sayur bening atau sayur asam, bahkan sayur tumis atau mie kuah atau mie goreng saya bikin, selalu ada sawi. Nah ini sawi putih guys, sawi putih cocok untuk samurat juga, dan juga berbagai jenis kesehatan untuk baik guys. Nah ini termasuk sukun. Juga samurat guys. Jadi kalau samurat itu katanya mampu menetralisir dan membuang ya. Tapi jangan berlebihan guys, karena gasnya juga tinggi, sehingga orang bagi yang asam lambung itu tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian saya beli jagung guys. Nah ini 5.003. Jadi saya belanja itu selalu tidak menawar-nawar guys. Saya cuma hanya memancing. Kadang-kadang saya menambahkan guys, apalagi karena saya itu suka belanja pada Indo-Indo atau emak-emak yang agak berumur guys, kasihan ya. Kita juga akan mengalami itu guys. Jadi kita harus peduli terhadap orang-orang tua. Nah ini adalah daun kacang. Ini lama saya cari guys, karena di sini jarang orang menjual, karena tertentu orang makan. Padahal kalau di Makassar sangat banyak guys, karena ini vitamin C nya tinggi luar biasa guys. Jadi semua makanan-makanan yang saya beli ini adalah bagian dari untuk membantu ketahanan tubuh atau daya tahan tubuh, atau bahasa kerennya, bahasa kesehatannya, medis orang menyebutnya imun, apalagi di musim pandemi guys. Oke guys, sampai di sini dulu belanja ke pasar bersama channel Syarifful Alam. Jangan lupa guys, sedekah jemari Anda, subscribe, like and share, berikan komentar yang edukatif, dan tentu Anda punya pengalaman juga tersendiri, silakan Anda di deskripsi di kolom komentar Anda bercerita secukupnya ya guys. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari pebukitan Tanah Mandar yang elok, Sulawesi Barat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, channel Syarifful Alam.